بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فصل قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى من أفعى في دارين آمين فصل في حقوق الأخوة والصحبة ini satu pasal tentang hak-hak bersaudara dan sahabat. Jadi kalau kita ngaku saudara, ada buktinya. Ngaku sahabat, ada buktinya. Artinya jangan ngaku doang saudara, tapi perbuatannya seperti bukan saudara. Ngaku doang sahabat, tapi perbuatannya seperti bukan sahabat. I'lam, ketahui olehmu, anna aqdal ukhuwati, bahwa tali persaudaraan itu, rabitatun, mengikat baina syakhsaini, di antara dua orang. Ka'aqdi nikahi baina zawjaini, seperti akad nikah di antara suami istri. Tuh, yang namanya persaudaraan, ada ikatan persaudaraan seperti ikatan perkawinan suami istri. Kalau benar-benar dia saudara, bukan hanya saudara di mulut doang, saudara ngomong doang saudara, tapi kagak ada implementasinya. Fa'izan akodatil ukhuwatu, maka apabila terikat oleh persaudaraan itu, fadzalika yujibu hukukan alaika fil mali wa nafsi, maka zalika, demikian itu yujibu, mewajibkan hukukan akan beberapa hak alaika atas engkau, fil mali wa nafsi, di dalam harta, jiwa, wal lisani, lidah, wal qalbi, hati, wal bil afwi, dengan maaf, wa du'ai, dengan doa, wal ikhlasi, dengan ikhlas, wal wafai, memenuhi janji, wa tarki taqallubi, meninggalkan beban. Al awal, yang pertama kaitannya hak, ya, pada harta. Al-awalu fil mali, yang pertama pada harta. Wa aqallu, paling sedikitnya, ayyakuna misla abdika, bahwa ada dia seperti hamba engkau, ya. Jadi dia itu seperti hamba engkau, saudara. Wayakunu amru min mu'aymatika, dalam masalah harta, maka ada perkaranya daripada diantara segala kepentingan, segala yang penting kepada engkau. Wa ausatuhu, dan yang tengah-tengahnya, ayyakuna, bahwa ada dia mislaka, seperti engkau. Fa'inal ukhuwata, karena sesungguhnya persaudaraan, tujibu syarikata, mewajibkan dia akan kerjasama syarikat, wal musawata, dan ya, saling menghibur, musawata, yang namanya saudara.
Jadi ada ya seperti ya ada yang paling rendah, ada yang tengah, ada yang paling tinggi tingkat persaudaraan dalam harta. Wa alaha yang paling tingginya adalah antuk sirahu. Engkau mengutamakan dia. Alaika atas diri engkau. Ini namanya min babil isa. Bab mengutamakan. Fatuhin lebih amri nafsika, maka engkau ya, ya. Tuhin cacatin, maksudnya engkau gugurkan ya. Atau juga engkau korbankan bi amri nafsika, dengan perkara diri engkau. Lian tazima alu, supaya teratur keadaan orang itu, saudaranya. Jadi dirinya dikalahin, saudaranya dimenangi. Ya. Saudaranya lagi butuh duit. Dia punya duit segini-gininya. Saudaranya mau ngawinin, umpama enggak punya duit, minjem duit, dia segini-gininya, entar habis ngawinin gua ganti, dikasih tuh. Itu namanya min babil isa. Wa huwa min a'la darajati, dan dia itu paling tinggi derajat. Faqad warada fil asari akhbarun kasiratu. Ya, dan itu paling tinggi derajat. Min babil isa. Maka sungguh telah datang pada asar-asar perkataan sahabat ulama akhbarun kasiratun, hadis-hadis yang banyak. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastahaba isnani qattu, tidaklah bersahabat dua orang illa kana qattu, sama sekali ya. Tidaklah bersahabat qattu, benar-benar kagak sahabat dua orang. Illa kana a'abbuhuma, kecuali adalah satu daripada keduanya lebih cinta kepada ilallah, kepada Allah Ta'ala. Arfaquhuma bisahibi, yang paling lembut di antara keduanya kepada temannya. Jadi yang paling lembut kepada temannya sikapnya itu orang yang paling cinta kepada Allah. Kalau kita kasar sama orang berarti kurang cinta. Jadi berteman seperti itu. Oh. Asani kedua al-i'anatu, membantu, menolong bin nafsi, dengan jiwa, fi qada'il hajati, pada qada hajat, bantuin. Ngaku saudara, bantuin. Kalau ngaku saudara kagak bantuin, bukan saudara. Wal qiyamu bi aqabla su'ali, berdiri dengannya sebelum diminta. Jadi jangan pakai diminta, biar inter. Ya, maksud ada biar inter. Tahu diri. Saudara lagi susah, butuh bantuan, kita bantu. Lagi bikin rumah, mama. Bantu. Beliin gitu. Satu call split pasir. Gak usah banyak, segitu aja. 10 semen, ya Allah. Segitu ya tuh, saudara kita senang banget. Apa kata dia? Lu doang nginget sama gua. Iya. Yang lain mah buru-buru. Bantuin, Pak. Jangan-jangan. Walaupun sedikit.
wahada lahum darajatun, ini adalah baginya mendapati derajat-derajat tuwazi ma sabaqa min darajatil mali, ya, sebanding dengan apa yang telah lalu daripada derajat-derajat harta. Fil maqamati salasati, pada maqam yang tiga. Jadi tinggi derajatnya. Jadi saudara jangan sampai kita ngaku doang saudara tapi kayak bukan saudara. Bantuin apa yang perlu dibantu. Asal isu yang ketiga adalah tuwaji'au bisya'in yakrah, bahwa tidak boleh dihadapkan kepada saudaranya dengan sesuatu yang saudaranya benci. Qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Imam Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuwajihu ahadan syai'in yakrah, tidaklah ia menghadapkan kepadanya seseorang dengan sesuatu yakrah, yang ia benci akan dia. Jadi Rasul itu enggak pernah menghadapkan kepada seseorang akan sesuatu yang orang itu benci. Selalu yang menggembirakan. Wa'alam ketahui olehmu annaka, bahwasanya engkau, kau pun dapat lahu, jika engkau menuntut man huwa khatib min al-hubu fiyuhi, kau menuntut seorang yang sunyi daripada kaiban pada terciduh, ini saya kau enggak dapat dia. Kita pengen cari sahabat yang enggak ada aibnya, enggak bakal ketemu. Semua orang punya aib, cuma ada yang kecil, ada yang besar. Cuma ada yang bisa menutupi, ada yang bisa menutupi. Jadi kita jangan merasa lebih suci. Kalau Syafi'i berkata, Ibu Syafi'i adalah anhu, ma'ahadun, tidak ada seseorang minal muslimina daripada kaum muslimin, yuti'u wa'ala yang menyetak kepada Allah fana yasi, lalu dia enggak maksiat kepada Allah. Orang muslim tak akan berlaku enggak maksiat, enggak ada, pasti ada maksiat. Wa'ahadun yaksillah yaksillah fana yuti fana yuti, dan tidak ada seseorang maksiat kepada Allah kemudian dia enggak taat kepadanya, enggak ada. Semaksiat-maksiatnya pasti ada satu fase yang dirinya kembali kepada Allah. Ada orang bertatu sampai matanya ditatu juga kalau dia bertobat kepada Allah. Karena tolak saya taatnya Allah lebih memenangi min ma'asi dari permasyiatnya bahwa adil. Ya orang yang adil. Faizatkan ada anda pihak ini, maka apabila anda ini keadilan terakhir karena bahwa pihak kita kau tidak, maka dia pada engkau yang tahu. Fakun maka jadilah engkau min menjazahabul jamiru, termasuk orang yang tampak oleh keindahannya. Maka jangan kau termasuk orang yang tampak keindahannya oleh seluruh kau pihak dan menutupi kebijakannya. Kenapa? Mian Allah kata karena Allah SWT ada musibah di hari kami Tuhan. Allah disifatkan dengan demikian itu terlalu muak. Fakila maka dikatakan, ya man, ya man ya zahrul jamil wa yastru al-qabi, maka juga tadi ya man yuzhirul jamil wa yuzhirul jamil, yang menampakkan keindahan
dan menutup di atas yang tinggi. Dari faktor yang mati yang sekitar Fakun memang ya selalu Fakun memang ya selalu jauh yang bawa yang semua kebinaan. Maka jadilah engkau termasuk orang yang tampak keindahannya dan menutup kekejian. Karena bahwasannya Allah telah disibukkan dengan pikiran itu dalam Tuhan. Maka dikatakan, wahai ya man yazhiru, ya man yuzhiru jamilah wahai seteru ala kafir, wahai zat yang menampakkan keindahan dan menutup atasnya.